Assalamualaikum football lovers. Berjumpa kembali bersama kami. Seperti biasanya kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola yang terspesial untuk Anda. Laga Jepang vs Kroasia pada babak 16 besar Piala Dunia 2022 digelar di Aljanoub Stadium, Senin tanggal 5 Desember tahun 2022, malam waktu Indonesia Barat. Laga dimulai dengan alot kedua tim sama-sama agresif dalam melakukan pressing. Jepang langsung menggebrak di menit awal ketika mendapat peluang di menit ketiga lewat tandukan Sogo Taniguchi, namun masih melebar. Kroasia membalas di menit ke-9 ketika Takehiro Tomiyasu membuat kesalahan saat menguasai bola di sisi kanan pertahanan Jepang, sehingga direbut Ivan Perisic. Kroasia memang menguasai bola namun kesulitan untuk membongkar pertahanan Jepang yang solid. Sementara, Jepang yang banyak menyerang lewat counter-attack justru mampu merepotkan Kroasia. Alhasil tepatnya pada menit ke-43, Jepang mampu unggul lewat Daisen Maeda. Berawal dari crossing di sisi kiri yang dilepaskan Ritsu Doan, bola disundul Maya Yoshida ke depan gawang kosong, dan disontek Maeda untuk mengubah skor jadi 1-0. Hingga turun minum, skor tersebut bertahan untuk keunggulan Jepang. Memasuki babak kedua, laga semakin memanas. Kedua tim saling menyerang. Tak butuh waktu lama, Kroasia berhasil membalas. Tepatnya pada menit ke-55. Umpan lambung Dejan Lovren ditanduk Perisic dan tak kuasa dibendung kiper Shuichi Gonda. Dan skor menjadi 1-1. Skor 1-1 bertahan ketika 90 menit tuntas dan laga dilanjutkan ke babak extra time. Namun, di babak perpanjangan waktu 2x15 menit tidak lagi tercipta gol. Sehingga dilanjutkan ke drama adu penalti. Sayangnya Jepang tidak beruntung. Langkah samurai biru untuk menuju ke babak selanjutnya terhenti. Jepang kalah 1-3 di babak tos-tosan.